Halo, assalamualaikum. Ini hari pertama, sahur pertama kita di bulan Ramadan. Kakak Senja hari ini insyaallah ikut puasa. Dia tidur lagi. Bentar ya, kita lihat Kakak Senja. Kakak Senjanya malah tidur lagi. Kakak, bangun yuk. Manjun. Hai. Siap puasa hari ini? Iya. Gimana dong pembukaannya dulu dong gimana? Halo teman-teman. Ketemu lagi. Kakak Senja. Kita mau sahur. Mau sahur. Sahur hari pertama di rumah Nin, ya Kak ya? Iya. Soalnya kita lagi nginep di rumah Nin. Ini cuci muka dulu biar seger. Apa teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan hari ini puasanya lancar ya. Yuk kita sama-sama belajar puasa bareng Kakak Senja. Oh iya, pipis dulu Kakak Senjanya. Tahun ini merupakan tahun ketiga buat Kakak Senja belajar puasa. Kakak Senja belajar puasa dari umur 3 tahun. Waktu umur 3 tahun kalau gak salah batal 8 hari. Terus 4 tahun batal seminggu. Dari 3 tahun kan ya Pak ya? Rasanya belajar puasa dari umur 3 tahun batal seminggu. Kalau nggak salah 8 hari, terus tanda tanya atau tamat nggak tahu batal, soalnya dia sering lupa nyolek makanan. Oh berarti sekarang tahun keempat belajar puasa Kakak Senja. Sering lupa nyolek makanan pas mau maghrib. Suka lupa. Jam 5:30 dia nyolek. Suka lupa Kakak Senja, mudah-mudahan tahu sekarang nggak lupa ya. Kalau sekarang triknya jangan dideketin makanan pas mau buka. Iya benar. Hari ini kita sahur pertamanya di rumah Enin. Oh iya. Sama aku dia. Sama permen katanya. Jadi kalau misalnya ada makanan dia suka lupa, tiba-tiba diambil terus dimakan deh. Makanan siang-siang tuh. Iya. Suka lupa. Jadi sengaja dia tuh. Kabita kalau bahasa Sundanya. Kakak Senja udah belum? Cepetan dong. Karena kita sahurnya di rumah Enin, jadi mama gak nyiapin makan sahur. Gak tahu kalau besok ya. Kalau besok sahur di rumah, jadi mama harus nyiapin makan sahur. Itu pertama kalinya dalam seumur hidup mama. Besok akan menjadi hari pertama mama menyiapkan. Iya. Ya, besok akan menjadi hari pertama mama menyiapkan makan sahur. Selama ini karena apa namanya masih tinggal sama mama. Nin, jadi mama kalau misalnya sahur suka disiapinnya sama Nin. Apa Kak? Udah dari kamar mandinya? Udah. Pas sahur pertama pas 3 tahun kakak pakai baju. Oh, iyalah pakai baju. Pakai baju yang ubur-ubur. Nah, yang mana yang ubur-ubur? Yang dari pantai. Ubur. Oh, iya, baju tidur. Ya, kak, yang ini ya yang rainbow ya? Yang merah. Biru mah. Oh. Ubur-ubur yang mana sih kak? Ubur. Warna apa? Warna putih yang baju. Mama. Iya yang Pangandaran, baju pantai, baju tidur dari Pangandaran. Yaudah ya, intinya pakai handuk dulu dong mukanya kita ke dapur. Kakak Senja udah semangat puasa, aku udah nungguin 4 hari yang lalu. Iya, bukan dari 4 hari yang lalu, kakak dari berapa bulan yang lalu nanyain terus, mau kapan puasa. Kak, kenapa sih kak? Semangat banget buat puasa. Soalnya kakak suka
ngabuburit. Tapi nggak tahu kalau sekarang nggak, kita nggak tahu ngabuburit nyata enggak, soalnya kan nggak boleh kemana-mana. Ya, harus diam di rumah. Kok gelap teman-teman? Udah. Jalannya masak apa nih? Ini udah masak nih. Masak apa ya? Opor apa sih nenek? Oh semur. Ketahuan banget mau nggak pernah masak, nggak tahu namanya. Sama tahu, sama gepuk. Asik. Kita makan kakak senja. Kamu pakai sambal jawara. Yakin? Iya. Janganlah jangan makan pedas. Sakit perut. Ini? Ya. Kalau papa mau ini ya, ayam. Ini gelap soalnya videonya dadakan nih. Kita nggak berencana mengupload, jadi nggak bawa lampu. Jadi harap dimaklumi. Kita makanya dalam biar terang. Biar terang benderang. Kenapa? Tempat tidur dulu kita pas masih di sini. Ya, nanti lagi. Ini kamar kita dulu waktu masih tinggal sama Nin. Sengaja kita nggak beresin, soalnya kita sering nginep di sini ya kak. Iya. Gitu. Kita makan punya kakak. Berang dulu kakaknya. Amin. Nama itu Sauma Godin An Adai Fardisahri Ramadona Hadihisanati Fardolillahi ta'ala. Iya. Selamat makan dan selamat sahur kakak senja. Begitu sih. Sepiringnya di ini dong, di atas kaki. Jangan gitu. Nah gitu. Nanti yang apa adanya. Nanti si piringnya takut jatuh. Nanti piringnya takut diambil manja. Apa? Setengah empat. Kalau teman-teman di rumah sahurnya jam berapa? Ya, kita makan dulu ya teman-teman. Ya. Kenapa? Habis makannya? Ya sudah. Ayam yang dibeli mana? Ayam. Cuma ayam asli di baju nempel. Gambar ayam. Udah. Dah, yuk. Yang dulu. Yang itu kakak. Yang mana? Sama aja. Sekarang kakak mau minum. Minum minuman berenergi. Entah. Ya mau aja. Biar puasanya tetap kuat. Tetap kuat. Kakak juga minum. Terus nggak ada lemes-lemes. Ini tradisi kita ya kak ya. Kalau puasa suka minum ini. Aduh, mama jualan ini. Kalau yang mau pesan, hubungi nomor apa di bawah ini. Enggak, beli sendiri aja. Apa? Kakak, apa enggak paket Nutrishake juga kakak kuat? Enggak.
Iya, tapi lemes, emang kuat tapi lemes. Pas sore-sore tuh lemes, kalau minum ini pas sore-sore tetap apa? Pokoknya nggak lemes-lemes sampai sore aja. Kita minum dulu. Tunggu, dan minum. Cheers. Cheers. Mas, kayaknya lapar, Om. Dia sore kan nggak makan. Oh iya. Terus kayak kebangun. Lihat mukanya. Kayak angry. Mama. Huh? Muka Sky kayak lagi marah banget. Masih ngantuk ya. Kayak angry banget. Oh, kebona. Dia kan gua pengen gua. Kamu dari siapa, Nek? Sky. Kebangun. Mau ikut shower. Sky mau ikut shower, mau ikut puasa. Yuk tidur lagi sama mama. Habis sahur ngemil. Ngemil kesukaan kakak senja adalah Milidi. Milidi, ngemilnya Milidi. Jangan lupa minum susu juga. Kita nggak bawa susu jadi ya minum susu yang ada aja di kulkas. Punya ada sakti kayaknya. Sementara imsak masih jam 4. Jam berapa? Masih 4:30. Masih lama ya. Sekarang mau bubur lagi? Mau bubur lagi, mau ikut sahur? Mau bubur lagi sayang. Mau bubur lagi sekarang. Ikut. Ya. Apa? Mau bubur lagi, Dek. Dek sekarang bubur. Ya. Aku mau bubur lagi, teman-teman. Dah. Mau bubur lagi. Jago kalau bisa bubur lagi. Bisa lah, masih jam 4. Sekarang mau tidur lagi. Udah susah. Sky. Dan kakak kedinginan. Kakak pakai selimutnya Sky. Hey, Sky nggak mau tidur lagi? Enggak. Masih subuh loh ini. Malah main. Malah main kakak. Ok ame belalang kupu-kupu. Mana? Bintang kecil. Hey, subuh. Sky ngejar nih. Minum yang banyak. Dah. Dah. Kah, udah. Kita siap-siap. Mau gosok gigi, mau wudu, mau salat berjamaah. Nah hari ini kita udah lama nggak bareng lagi sholatnya. Suka. Tapi jarang bertiga, kadang mama sama kakak aja, kadang papa sama kakak aja. Soalnya kan harus giliran pegangin Sky. Kalau misalnya mama sholat, Sky pegang papa. Kalau papa sholat, Sky pegang mama gitu. Ya, kalau dulu kan sering bertiga. Gak ada Sky kan dulu? Belum ada Sky. Pas lahiran kakak pakai baju ini loh. Dia mah ingetan . Aduh, pegal tangan mama. Taruh pindah ke sebelah sini kameranya. Nah, sini. Dah. Ya, kita siap-siap dulu buat salat subuh. Oke. Ucapin selamat puasa dulu dong buat teman-teman. Papa kan nunduk dong, gak kelihatan. Buat teman-teman yang ikutan yang menjalankan puasa, selamat berpuasa. Iya, mudah-mudahan puasanya lancar, diberikan selalu kesehatan, tamat sampai 30 hari sebulan ya. Dan mudah-mudahan nanti hadiahnya itu kosong, hadiahnya garukin sama papa aja. Jadi tahun ini kalau kakak senja tamat puasanya nggak dikasih hadiah apa-apa, hadiahnya dari Allah aja.